Maep mana maep? Itu tuh sok. Mbak Ade, itu ngelah seberapa orang. Itu kajar omang. Kan dia tadi. Update-nya Pak sekarang di Pok ini. Areneng Pak. Didampingi ya Pak. Didampingi ini. Oke, jauh kantor mending ya sekarang ah. Orang tua meminta ada kelanjutan Pak. Ya, jadi semua yang kecelakaan kemarin, yang tadi malam, ada 17 orang yang luka ringan sampai sedang. Ya, nah, ini sekarang istri kepalanya. Ya. Ternyata ada yang diduga kata. Ya, nah, ini kan perlu ditindaklanjuti. Ada yang diduga juga apa kalau kita keseleolah gitu ya. Ini kan perlu tindaklanjut ya. Kemudian ada luka memar yang memang itu perlu diperiksa lebih lanjut ya. Jadi sekarang tim medis bekerja sama dengan sekolah merujuk ya untuk melakukan pengobatan selanjutnya. Nah, ini kan kita dari pemerintah ya. Pemerintah. Jadi ini dari pemerintah, dari Pemda. Iya. Ya. Ya. Kalau dari Jasa Raharja ada nggak Pak? Ya. Dari Jasa Raharja ada nggak untuk pengobatan sendiri? Ya nanti lagi diurus. Ya nanti ada uruslah dari Jasa Raharja. Ya. Pas selanjutnya mereka diliburkan sementara atau 17 atau ditambah lagi Pak? Ya. 17. Ya jadi 17 orang ini memang dari sana itu udah luka. Ya. Nah ini lukanya kan kita tidak tahu kan di dalam ya. Nah, ini yang ditindaklanjuti itu yang 17. Kalau lah ada misalkan yang di luar 17, rasa di sini juga bisa diperiksa. Sementara mereka yang kondisinya sedikit memburuk. Ya? Ada berapa orang yang kondisinya sedikit memburuk? Tadi saya lihat ada 2-3 orang lah. 2-3 orang. Pak, mereka sementara diliburkan? Ya. Pak, jumlah sesuai yang dari luar kompet itu 21. Yang kecelakaan kabrat. Kalau yang B1 enggak? Yang B1 tetap belajar, ya. Kalau yang B2 kan mereka walaupun tidak luka secara fisik dia ada trauma. Ya. Jadi kita libur dulu. Pak, apakah ini jadi bahan evaluasi Pak untuk membatasi kegiatan-kegiatan seperti keluar daerah? Ya memang kalau lihat kepentingan study tour, ya memang ini keperluan kepentingan sekolah, kepentingan siswa, ya kepentingan guru juga bagaimana bisa menerangkan. Ya. Jogja salah satunya misalkan ya. Ya kan tempat sangat bersejarah ya. Kalau tidak dilihat itu kan nah, tapi kita harus memakai prosedur yang ketat ya. Apalagi dengan musim seperti ini, nah ini harus lebih hati-hati lagi ya. Gitu. Ya, tapi dengan syarat yang ketat ya. Nah, saya serahkan nanti kepada dinas. Jadi semua sekolah yang akan studi tur keluar harus lapor kepada dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan yang akan ya Pak Ade. Jadi dinas pendidikan ya, jadi semua sekolah yang mau melakukan study tour itu harus lapor semua kepada dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan yang akan memberikan arahan-arahan ya terkait dengan prosedur yang harus ditempuh ya, yang sangat ketat untuk menghindari. Ya. Ini sebuah salah satu langkah antisipasi ya, Pak? Langkah antisipasi. Nah, saya nggak tahu ya. Lapor nggak kemarin? Udah lapor. Udah lapor.
lapor Pak. Pak Kadis. Aman. Gimana Pak Kadis pengawasan ketat Pak Kadis? Iya. Tetap kita memilah-milah bahwa stand tour itu bukan piknik saja, tapi ada nilai edukasi pendidikannya. Sehingga kenapa Jogja jadi salah satu alternatif sekolah untuk ke Jogja, karena di Jogja banyak pembelajaran sejarah budaya yang sangat luar biasa gitu. Makanya bukan di Garut tidak ada, di Garut juga sangat ada ya. Tetapi barangkali pilihan ke Jogja adalah salah satu alternatif saja. Nanti ke depan seperti Pak Wakil tadi katakan, kita tinggal persyaratan-persyaratan keberangkatannya saja di ini apa, kita ditata ulang gitu kan. Yang namanya kecelakaan kan bukan yang diharapkan, dimanapun kalau musibah pasti terjadi, bukan di Jogja saja. Demikian, terima kasih. Pak, ada rencana kan yang minggu-minggu ini yang akan berangkat itu masih diizinkan? Tetap diizinkan, yang minggu-minggu akan dikaji dulu. Akan saya kaji dulu dan dipanggil kepala sekolahnya yang mau berangkat, sebab sampai saat ini ada yang sudah kirim surat tapi belum di follow up. Akan saya panggil kepala sekolahnya dan komite sekolahnya. Ini keinginan siapa? Keinginan sekolah atau keinginan anak dan orang tuanya kan gitu. Jangan sampai sebagaimana di teman-teman yang lain bahwa guru itu numpang keren dan numpang bayar dari sumbang piknik dari orang tua seperti itu. Akan diperbaiki lah insya Allah. Pak, kalau barusan yang di dalam ada guru bapak yang mungkin saat ini masih grup evakuasi Pak. Ada satu orang yang memang harus ditindaklanjuti dengan perawatan kesehatan. Siap. Terima kasih Pak. Ya Pak, komisi open apa?